Jadi di belakang aku ini sudah ada kamar. Maksudnya tempat ya, ini styrofoam sih ya guys. Jadi styrofoamnya panjang gitu. Ini sama yang punya nggak boleh dibuka. Karena apa? Karena di dalamnya sudah ada sepasang ikan cupang yang sedang dibreeding. Jadi kalau misalnya dibuka atau diintip, dia bakalan kayak nggak mau bertelur gitu. Jadi kita cuma bisa lihat dari luar gini aja. Nah, aku bakal ngebahas tentang apa yang ada di dalam styrofoam ini kecuali ikan cupang. Jadi di styrofoam ini itu bukan cuma ada ikan cupang. Dia dicampur kayak air, kemudian cairan apa? Ketapang, terus di situ juga ditaruh klaras. Klaras itu daun pisang yang sudah kering, jadi dicampur di sini itu buat persembunyian kalau misalnya nanti telur-telur ikan cupang itu sudah menetas. Anak-anaknya kan kecil banget, nanti besok kalau udah menetas aku kasih lihat ya. Itu buat sembunyi, buat selimut gitu biar lebih hangat dan biar cepet besar.